Ampun tuanku. Apa ampun? Apa ampun? Raya-raya minta ampun lah. Saya almarhum Haji Mencium. Assalamualaikum. Aku sekarang berada dekat kampung, sebuah kampung kat Rembau. Aku nak balik menuju ke KL, jalan highway jam, so aku masuk jalan dalam. So aku nak survey apa yang ada kat sini. Jom. I'm representing this place where people say murder is the case. R-E-M-V-A-U. The food gonna make your town blaze. Step forward, hold your head high, be proud of where you came from and stay fly. It's what I'm doing, oh. It's what I'm doing, oh, oh. Habin jang habin we ain't no tripping. Janta hunda pana de la yep yo lom le shoki topo ga. Lagu no griba kumanda. Semua player masuk padan tapi hormatan dia menang. Kita menang, ya. Dua satu kocek bona. Ompe satu sonyum lebar. Teringat bila ponga kerigenya. Birung pupo isawa kocok macam nak mati. Tapi gaji kocik anak itu orang dulu. Aku saja kena jalan jumpa ni. So, jom kita kena start. Museum. Museum Gembau eh? Museum Gembau. Gembau most wanted you. Gembau most wanted you. To my boys in M9 who worked hard and struggling. Gembau most wanted. Batu kasur. My brain works faster than computers cause I'm the prime mover. Harus tidur berapa hari atas batu ini? Tangan jauh jelatang. Mana pokok jelatang? Oh, ni pokok jelatang. Ni pokok jelatang. Pokok jelatang ni pokok yang gatal ni. Ya, dia punya cerita, kalau dulu nak jadi raja, kena tidur atas batu ni untuk beberapa hari dengan dialas dengan pokok jelatang ni. Pokok jelatang ni membuatkan badan kita gatal. So kalau lepas ujian tu mungkin jadi raja lah. Dia kental lah dipanggil. Kita dapat ni. So, bila dia Datuk undang. Ui, buat beg rendah eh. Persegi kepala ke ni. Ini koleksi cenderamata Uwak Rembau. Dia punya cermat-cermat yang diterima lah kot. Waris Datuk Sri Lama, Datuk Ombah tahun. Ini dia punya payung. Ni pakaian dia. Tanjak. Boleh buat air raya ni. Tanjak tak jual kepala ni. Pelatihkan Datuk Lembaga Rembau. Tulis ketika.
Pak orang dia ganas lah. So kita masuk Datuk Lelah Maharaja. Oh ni gelaran dia je ni. Ni nama dia. Undang-undang Luak Rembau. 2014 muzium ni dibuka. Dalam lagi cantik. Okay, boleh. Ini kalau rumah kita dan best. Itu dia, raja nak bersemayam di singgah sana. Ampun tuanku. Apa ampun? Apa ampun? Raya-raya minta ampun lah. Saya almarhum Haji Abang Cikong. Tulis dia macam-macam lah. Lantai berkilat siapa lah. Atas tu kalau orang Melaka panggil peran, peran. Atas tu. Boleh buat bilik tu. Dia punya ukiran pun cantik lah rumah ni. Mesin jahit singa. Singa menawan. Oh betul lah singa. Singa menawan keluarga bahagia. Oh. Sejarah kedatangan peneroka Minangkabau. Malah lah nak baca. Ni parut kelapa. Bukan gong, ini zing tapi yang telah dipenifat untuk gong. Epika. Mainan dulu-dulu. Gasing, galah panjang, tating lawi. Ini tating lawi dipanggil, rupalah itu bulu ayam. Sepak raga, semua dah tak ada main dah. Okay, settle. Kita tengok lah ada apa-apa lagi aku update. Museum Rembau dah settle. First time aku sampai ni. Sekarang aku dah sampai dekat makam Raja Malewa yang terletak di daerah Rembau lagi 9. Makam Raja Malewa. Raja Malewa tu nama asal baginda Raja Mahmud. Raja pertama yang merintah Negeri Sembilan, okey? Raja pertama yang merintah Negeri Sembilan. Jom dia tengok. Auzubillah minas syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahli kubur. Okay, ini Raja Malewa. Raja pertama yang mentari Negeri Sembilan. Makamnya terletak di sebuah daerah di Rembau yang bernama Astana Raja. Okey, ini makam pertama Raja pertama yang mentari Negeri Sembilan. Makam ini dikelilingi dengan lumpur getah. Lepas tu ada jalan tu rumah orang. Okay, tu aja untuk ini hari. Tu aja.
ada apa-apa jumpa lagi yang menarik dekat Kampung ni, aku share lagi.